Keseruan kami ini namanya Main Yutoma. Permainan ketangkasan ini sangat asik karena bisa melatih bibes atau kecepatan gerak. Setelah berhasil mendapatkan tomat, pemain harus beradu cepat untuk menerobos dan melompati bambu. Tapi tomat di atas ini tidak boleh jatuh ya. Peraturannya kalau sampai jatuh, permainan harus diulang. Selanjutnya, Mio berisi tomat harus dibawa dan naik tandu sampai di garis finish. Permainan belum selesai. Satu pemain belum cukup untuk menentukan siapa juaranya. Jadi, mari kita lanjutkan ke pemain kedua. Persaingan makin sengit. Kami harus tetap fokus dan tetap kompak. Terlalu bersemangat, tim lawan malah jatuh tuh. Hore, kami menang. Hanya dengan menjaga semangat dan tetap saling bekerja sama, kami berhasil menjadi juara. Mantap, teman.